guys, kali ini kita ngumpulin ayam bakar. Ini ada 3 potong paha ayam. Bumbunya di sini ada bawang merah. Jadi kita masukkan bawang merah. Haluskan bawang merahnya. Selanjutnya kita masukkan bawang putih, lalu asam saus. Kita masukkan sedikit garam supaya mendidih. Selanjutnya kita masukkan selanjutnya kita masukkan kemirinya, bisa banyak-banyak buat dia aja. Untuk menambahkan rasa gurihnya, kita masukkan jahe sedikit aja, kunyit, supaya warna ayam tidak pucat. Selanjutnya kita masukkan merica. Selanjutnya serai. Untuk menambah cita rasa dan aroma, kita masukkan daun jeruk. Fungsi daun jeruk adalah supaya ayam tidak bau amis. Jadi selanjutnya kita masukkan garam. Kan sudah berkendok, kita tambah penyedap rasa. Oke, rata. Sekarang ini adalah ayam yang kita masukkan di dalam bambu. Bumbunya kita aduk di sini sampai rata. Ratakan bumbunya, aduk rata. Diamkan beberapa saat supaya bumbunya meresap ya. Kita menggunakan bakaran dengan tepung kelapa karena tepung kelapa bakarannya awet dan tidak mengeluarkan debu akan bisa mengotori makanan. Selanjutnya kita akan masukkan ayam ke dalam bambu. Masukkan ayamnya, kita campur dengan sedikit kemangi. Terus selanjutnya kita masukkan ayamnya ke dalam bambu. Kita dorong ayamnya lagi masuk ke dalam. Selanjutnya setelah ayamnya masuk, kita tutup dan
bumbunya dengan daun pisang. Oke, sudah siap untuk kita bakar ya. Guys, ayam bakar bambunya sudah matang. Sebelah sama dia. Oke guys, ayam bakar bambunya sudah masuk. Ayam bakar bambunya saya akan bersihkan. Enak sekali dan tidak berasa amis ya, rasa yang ada malah rasa yang sangat nikmat. Oke, selamat teman-teman mencoba bawang bikinnya juga.